Oh, gembira. Sami lu. Okay, hai. Assalamualaikum. Selamat petang akak-akak sayang semua. Salam ceria, salam bahagia. Salam emas Anwar, igawan setiap wanita. Hai, hai, hai semua yang mana baru join live Mira. Selamat petang. Jangan lupa untuk like dan share. Jangan lupa untuk like dan share, okay? Okay, jangan lupa untuk like dan share. Dan akak boleh tag kawan-kawan. Boleh mention kawan-kawan. Hari ni akak hari terakhir. Untuk kita pengumuman juga. Untuk hari ni adalah hari terakhir untuk kita buat live. Kenapa kita hari terakhir? Sebab kita tak akan buat postage lah. Untuk pengeposan, kita tak akan buat lagi lah. Hari ni adalah hari terakhir untuk pengeposan. Selepas daripada hari ni, kita akan post selepas hari raya. Kenapa kita buat macam itu? Okay, sebab kita tak nak barang stuck. Kita tak nak barang-barang akak. Akak order barang dengan kita. Barang stuck dekat kurier-kurier. Sebab sekarang pun dah macam banyak dah kan barang. Okay, kita tak nak barang stuck. Dalam barang akak beli bukan sikit. Barang akak beli pun paling kurang ratus-ratus. Jadi kita tak nak barang tu stuck peram lama-lama dekat kurier. Jadi kita punya solution adalah kita akan post barang selepas hari raya. Okay, dan hari raya kita akan tutup 4 hari. Jadi raya kelima kita akan post seperti biasa. Okay, raya kelima kita akan post out barang terus. Pagi-pagi tu kita akan post out barang terus. Okay. Okay. Hai, selamat pagi. Apa khabar? Yang mana baru join live Mira, jangan lupa untuk like dan share. Waalaikumsalam. Akak, gelang paper clip tu berapa? Grab. Paper clip. Okay. Yang ini Mira ada yang budget dan kita ada yang tak budget juga. Yang ni yang budget. Kalau yang ni dia tak budget sangat lah. Nanti Mira tunjuk, Mira review. Okay. Okay, hai akak Zana Itin. Salam, hai Mira. Hai, salam akak. Apa khabar? Jangan lupa untuk like dan share, okay? Jangan lupa untuk like dan share. Okay, untuk hari ni kita bagi tahu sikit. Hari ni adalah hari terakhir untuk pengeposan. Okay, item-item kalau tekak lock barang hari ni, kita akan post paling lambat, paling kurang untuk hari ni. Kita akan post paling kurang pun pukul 2 ataupun 2.30 lah. Kita akan post up paling lambat. Okay, paling lambat kita post up pukul 2.30 lah untuk hari ni. Jadi, kalau beli barang, nak lock item kita, kena lock cepat-cepat. Lock cepat-cepat, payment terus. Kalau boleh payment terus. Sebab apa, kita tak nak hold lama-lama. Kalau boleh kita post up hari ni kita post up. Okay. Dan sebolehnya selepas daripada tu kita akan simpan barang akak lah. Maksudnya kalau akak lock item, akak buat pembelian dengan kita, kita tak akan post up. Melainkan kalau akak rela lah tunggu barang tu diperam. Tunggu barang. Sebab kita takut kurier tu kurier pun dia akan tutup. Paling kurang pun tutup raya. Ataupun dia akan, biasa dia akan hardkan lah untuk barang sampai sebelum raya. Okay. Jadi kita tak nak kalut. Kita tak nak susah. Jadi kita buat
apa nama, Allahuakbar, kita buat pengebosan selepas hari raya, okey, selepas hari raya, okey. Kalau akak log item dengan kita sekarang pun boleh, tak ada masalah. Akak beli online dengan kita pun boleh, tak ada masalah. Cuma barang kita akan simpan, kita akan hold dulu. Kita akan hold kat kedai, akak jangan risau, akak ada barangnya, okey. Dan kalau akak duduk dekat, akak duduk dekat, kita galakkan akak datang membeli, okey. Akak datang walk in dekat kedai kita, okey. Kalau akak duduk dekat, duduk area Johor ataupun duduk dekat area Kota Tinggi, dipersilakan datang ke kedai kita, okey. Dipersilakan. Kita buka 9 pagi sampai pukul 6.30 petang. 9 pagi sampai pukul 6.30 petang. Seminggu nak raya ni kita akan buka sampai pukul 6.30 lah. Jadi siapa nak beli, dah shopping-shopping, dah beli kat bazar, nak datang cuci mata dekat kedai kita, boleh sangat-sangat, tak ada masalah. Mai datang akak. Mai datang. Kita buka sampai pukul 6.30 every day, okey. Sekarang memulai sekarang sampailah puasa yang terakhir nanti, puasa yang ke-30, kita akan buka sampai pukul 6.30, okey. Hai, selamat petang kak. Selamat puasa hari ke-23, Mira dan sahabat-sahabat semua. Hai akak Maimunah, selamat puasa juga untuk akak. Macam mana? Puasa hari ke-23, lagi 7 hari. Sedar tak sedar, sekejap je rupanya kita puasa ni. Sedar tak sedar, sekejap je kita nak sampai ke-30 Ramadan, okey. Jangan lupa untuk rebut. Malam ni adalah malam yang ke-20. Hari ni 20... Hari ni 23. So malam ni malam 24. Esok kalau boleh malam ni jangan lupa untuk pergi terawih. Kita kejar 10 malam terakhir ni. Mungkin malam ni bukan malam, apa orang kata, sebab dia bukan malam ganjil kan. Bukan malam ganjil, jadi bukan malam Lailatul Qadar. Jadi esok kena kejar. Esok kena kejar malam Lailatul Qadar. Kita nak dapatkan 10 malam terakhir ni. Sibuk-sibuk buat kuih pun jangan lupa akak, kita punya ibadat dengan Tuhan, okey. Oh, main deep. Sibuk-sibuk buat kuih, jangan lupa ibadat kita dengan Tuhan. Okey, ada tak lipan bawah 2 gram panjang 16.5? Bawah 2 gram tidak ada sayang. Paling ringan antara tangan 3 gram untuk lipan. Mira, subuh pakul atau lollipop ada tak? Ada sayang. Ada. Lollipop. Lollipop. Okey, ada akak. Okey. Ada akak. Akak, lollipop Mira ada. Okey, Mira nak up item pertama ni lah untuk akak Sheila. Okey, item pertama kita ada subang lollipop 0.67. Yang ini lollipop paku tau. Dia paku. Subang paku. Dia pattern lollipop. Cuma yang ni dia kecil. Kalau kak nak yang besar sikit pun Mira ada juga. Kita ada yang besar sikit. Yang besar sikit pun Mira ada. 0.67, harga dia RM200. Harga dia RM200. Harga dia RM200 untuk subang lollipop. Lollipop akak Sheila, kalau nak boleh terus komen log harga. Kalau dekat dipersilakan walk in. Datang walk in kedai kita. Hari ni cuti sekolah kak, ada Jumaat, tak ada apa. Abang pula kebetulan balik pukul 5 petang. Boleh datang. Kita buka sampai pukul 6.30. Mai datang kedai kita akak. Dah balik shopping bazar, bazar makanan tu, boleh datang. Okey, besar berapa harga ni Mira? Ada yang besar sikit. Ada yang besar. Yang besar sikit dalam, dia bawah 1 gram juga akak. Akak jadi sama. Mungkin dalam 0.9 something lah. Okey, nanti dia tunjuk yang besar sikit, okey. Akak Sheila, yang ini untuk baby boleh pakai lah. Baby comel-comel je lah kalau pakai. Harga RM200 ya, untuk baby RM200 lah. Tapi kalau dewasa nak yang kecil macam ni pun boleh, tak ada masalah. Harga lot RM200, harga lot RM200, harga lot RM200. Nak boleh terus komen lot harga RM200. Lot harga RM200, okey. Okey, kalau nak yang besar sikit akak, Mira ada. Berat dia 0.99, dekat 1 gram. Okay, 0.99. Hari ni harga emas kita, Allah. Hari ni harga emas kita, duka cita dimaklumkan. Harga emas kita hari ni RM299, harga dah termasuk upah. Okay, 0.99, darat 299, harga dia RM296, okay. RM296. Sebab tu kita kata, kalau ada duit, jangan simpan. Jangan tunggu emas turun. Sebab apa? Emas susah nak turun. Sekarang ni dengan musim emas naik. Jadi, kalau boleh beli, ada duit beli. Ada duit beli, ada duit beli. Okay, kita tak galakkan. Nas alhamdulillah dah beli sebelum naik hari tu. Itulah, ada duit beli. Waktu orang kata jangan tunggu, orang kata kejap lah, akan nak tunggu. Biasalah customer kan. Okay, customer ni akan cakap, takpelah Mira, akan nak tunggu mas naik, mas turun.
Kita bagi tahu awak dengan akak lah. Buat masa sekarang ni tak ada lagi Mira nampak emas turun. Okey? Ha, nampak. Kemungkinan emasnya akan naik lagi. Silat-silat ni cecah 300. Kalau nak ikut harga sebenar pasaran dah cecah 300 dah sebenarnya. Okey. Tapi kita jual harga 299 siap dengan upah. Kalau harga pasaran memang dah lebih 300 dah. Okey, untuk yang ini akak siap dengan upah 0.99 harga RM296. Okey, nak boleh terus komen lot harga. Naik melambung tinggi nak raya ni. Betul lah kak. Sebab tu lah Mira cakap daripada hari tu lagi. Kalau ada duit beli emas, jangan simpan-simpan. Jangan tunggu emas turun. Ada duit beli emas. Okey, yang ini harga 200 tadi. Okey, harga dia 200. Yang ini kecil je. Ini tak besar sangat lah. Dia kecil je. Okey, 0.67 harga lot 200. Harga lot 200. Harga lot 200. 0.67. Harga lot 200 ringgit. Okey, nak boleh terus komen lot harga 200. Okey, Kak Zila. Segram hari ini berapa? Hai, waalaikumsalam Kak Zila. Hari ini kita jual RM299 untuk all item. Okey, all item kita jual RM299 siap dengan upah. Tak payah pening-pening kepala kira-kira upah, tambah-tambah upah tak payah. Okey, kita jual siap dengan upah. Kalau akak tengok Mira kira pun tak ada darat-darat lain, tak ada tambah-tambah, tak ada cas tambahan, tak ada cas sembunyi. Orang kata tak ada upah. Okey, tak ada upah. Bila dah beli, kak kita ada upah sebab item yang ini harganya bawah daripada ni. Macam tu, tak ada. Okey, kita jual semua dah masuk upah lah. Okey, kalau Mira cakap tak ada upah, memang kita jual tak ada upah. Okey, tak ada hidden cas, tak ada cas tambahan. Melainkan kalau akak contohlah. Melainkan akak dah beli. Akak dah beli, lepas tu tiba-tiba akak nak apa nama, akak dah beli lepas tu akak nak potong ke apa ke. Cerita ada upah potong lah. Macam tu je lah. Tapi tu kalau dah beli lama lah. Barang sendiri kalau nak potong ada upah potong. Okay. Yang belakang dia pendek sikit ada tak? Tak ada sayang. Ini memang standard. Panjang yang ini memang standard. Dia punya panjang. Dia punya ni memang standard panjang. Kalau nak kecil sikit, kita tak boleh nak potong. Minta maaf lah. Tapi kalau akak nak, kalau akak beli yang ni, okay, sebab kita faham akak nak pendek sikit sebab takut akak sakit belakang ni kan. Sebab tu akak nak ambil yang pendek sikit. Okay, kalau akak nak yang ni, kita boleh bagi akak yang getah punya. Yang getah punya tu kita akan bagi secara percuma saja. Kita akan bagi tutup belakang ni. Jadi kalau akak pakai yang paku belakang ni tak sakit. Dia tak mencocok. Nampak dia tak mencocok macam inilah. Dia akan ada getah dekat bahagian belakang. Safety sikit lah, lagi selamat. Okay, untuk ini harga dia RM296. Kalau nak boleh terus komen lot harga. Okay, RM296. Okay, hai selamat petang, apa khabar? Yang mana baru join live Mira, jangan lupa untuk like dan share. Okay, okay, the next item Mira ada rantangan lipan. Tadi akak tanya ya, akak Siti Zuraidah ke, akak yang mana tanya? Bukan skru ya Mira. Oh, yang lollipop kita tak ada skru. Ada yang skru yang ada corak tu. Sekejap Mira tengok yang corak. Ada pattern lagi satu lagi tapi dia bercorak. Mira kena tengok dulu dia tu skru ke tak. Okey, yang ini akak, Mira ada berat dia 3.10 untuk rantai tangan lipan. Okey, tadi dia tanya panjang 16.5 kan? 2 gram panjang 16.5. Okey, tak ada dah. Okey, tak ada dah akak. Tinggal lollipop, tinggal yang paku je. Yang skru tak ada akak. Tinggal lollipop, paku saja, skru tak ada. Tapi kak jangan risau. Mira bagi akak yang getah tu. Kalau yang getah tu dia tahan sikit. Dia side safety lah. Maksudnya bila kita letak belakang ni, dia tahan. Dia tak tercabut dah. Selalunya kalau kita memang kita akan bagi. Kalau akak minta, kita akan bagi. Okey, kalau akak nanti kalau akak nak lock yang ini, akak kena minta lah. Kena bagi tahu dengan admin kita. Okey, cakap ini Mira bagi. Macam kita punya barang pula. Okey, yang ini next item akak. Yang ini Mira ada 3.10 rantai tangan lipan kait. Lipan kait panjang 17.5, standard panjang. 17.5 ni standard panjang. Saiz. Kalau akak pakai 17 cm, 17.5 ataupun pakai 16 cm, 16.5 boleh potong lah. Harga RM927. RM927. Ni akak tengok Mira pakai. Nampak cantik sangat. Tengok. Nampak cantik sangat. Simple je. Manis je orang kata. Manis-manis dipakai yang ni. Ini kalau remaja ni sukalah kak. Kecil-kecil macam ini. Kalau mak-mak pattern-pattern kita ni tak suka. Pattern-pattern kita ni lagi besar, lagi cantik. Lagi besar, lagi terjojol, lagi cantik. Itu kalau Mira punya pattern lah. Okey. Yang ini berada 3.10. Saiz 17.5. Harga lot RM927. Okey. Rantai tangan ni rantai tangan gancuk S. Siap dengan kipas. Okey. Pattern lipan kosong. Kalau nak pakai hari-hari, be careful, kena cermat, kena hati-hati sebab dia bawah daripada 5 gram. Okey, bawah daripada 5 gram.
dan dia adalah design yang kosong. Jadi kena careful, kena hati-hati, okey. Hai, waalaikumsalam Kak Sadia. Apa khabar akak? Selamat petang. Sepatang pula. Selamat petang. Jangan lupa untuk like dan share, okey. Jangan lupa untuk like dan share live Mira petang-petang ni. Okey, the next item akak. Yang ini Mira ada untuk rantai tangan. Rantai tangan pula. Untuk loket. Kita ada untuk loket petak. Yang ini pun cantik. Orang kata buat pemanis. Buat pemanis-pemanis dekat rantai leher. Orang kata rantai leher dah ada, loket belum ada lagi. Boleh minta ke abang. Kenyek-kenyek mata ke abang, senyum-senyum dekat abang, nanti abang bagi loket, okey. 0.1.99 dengan harga RM595, 1.99 dengan harga RM595 untuk ini loket petak. Pattern dia petak kerawang, okey. Loket petak kerawang RM595 untuk loket petak kerawang. Ini memang cantik. Ini kak, bahagian belakang dia jenis yang flat rata tau. Bila flat rata ni, kalau nak pakai hari-hari selesa, insyaAllah. Selesa insyaAllah lah, pakai tak sangkut, tak apa, sedap pakai. RM595, nak boleh terus komen lot harga RM595 untuk loket petak kerawang. Okay, next item. Okay, the next item akak. Yang ini Mira ada cincin. Siapa nak cincin ni? Yang ini Mira ada cincin Dior. Okay, Mira ada cincin Dior. 1.39 cincin Dior. Cincin Dior 1.39. Harga dia akan RM415. RM415 untuk cincin Dior. RM415. Ini bahagian belakang. Nampak lebar. Belakang dia ni nampak lebar, puas hati pakai. Okay. 1.39 dengan harga RM415 cincin Dior. Size 22 ada tak? Ada 22 tak ini? Cincin Dior ni. Cincin Dior 22. Kejap, Mira kena tengok dulu ada stok ke tak, okey. Hai, selamat tengah hari. Selamat petang, apa khabar? Yang mana baru join live Mira, jangan lupa untuk like dan share, okey. Jangan lupa untuk like dan share live Mira petang-petang ni. Okey, the next item akak. Yang ni Mira ada item yang sangat comel, sangat cantik. Okey, kita ada subang ring. Siapa nak? Subang ring. Yang ini sizing dia adalah sizing untuk gegel. Sizing untuk gegel. Anak dara umur dan 3-4 tahun cantik pakai. Okey. Anak dara 3-4 tahun cantik pakai. Okey. 0.60 dengan harga dia RM170. Hai, selamat petang daripada Pasir Gudang Kak Bondana. Hai, selamat petang Kak daripada Pasir Gudang, duduk kat taman mana tu? Kak, selamat petang, apa khabar? Moga sihat-sihat selalu akak. Apa khabar? Jangan lupa untuk like dan share untuk akak Ana, Bonda Ana, jangan lupa untuk like dan share. Okey, untuk next item yang ni Mira ada subang ring untuk 3-4 tahun cantik pakai. 0.60 dengan harga dia RM179 untuk subang ring. Sizing dia sizing budak, harga RM179 subang ring sizing budak. Okay, next item Mira ada loket petak, loket paper, loket pula rantai leher paper clip. Boleh besar. Boleh besar kan? Boleh. Okey akak, yang ni Mira ada rantai leher paper clip. Rantai leher, rantai tangan paper clip. Okey, rantai tangan paper clip siap dengan gantung love 1 dengan berat 4.34, panjang 19 cm. Okey, 4.34, panjang 19 cm. Okey, untuk yang ini harga dia RM1,297. Siap dengan extension, harga RM1,297. Kalau akak saiz tangan kecil, kalau akak saiz tangan kecil macam Mira, boleh potong, okey. Boleh potong. Kak pakai berapa cm, boleh bagi tahu dengan Mira. Kalau panjang boleh potong, tak ada masalah. Kita akan timbang berat baru, kira harga baru, okey. 4.34 dengan panjang 19 cm, harga lot 1297, okey. Nak boleh terus komen lot harga, berminat boleh terus komen lot harga 1297, lot harga 1297. Okey, next kita ada cincin Dior akak Mikida. Yang ni size 20 sayang.
Cincin Dior ni Mira ada size 20. Boleh besarkan pergi size 22. Okey, boleh besarkan pergi pada size 22. Yang ini size 20 1.41. Size 20 1.41. Harga dia RM421. RM421. Contoh kalau akak besarkan size 22, Mira jamin dengan akak harga tak akan sampai RM450. Okey, harga tak akan sampai RM400.5. Kalau akak nak, boleh terus komen harga. Okey, kami kira 421 akak nak, boleh terus komen harga. Hai akak Rusniza Talib, selamat patang, apa khabar akak? Moga sihat-sihat selalu. Jangan lupa untuk like dan share. Akak Miki Ida, alhamdulillah, terima kasih akak Miki Ida. Akak Miki Ida ni selalu support lah kita punya live ni. Thank you so much akak Miki Ida. Okey, sekejap Mira bagi ni, tulis nama jap. Kucing. Dia campak stokin. Ni naik mayang you. Naik mayang. Okey, RM421. Okey, RM421 akan Miki Ida. RM421 akan Miki Ida. RM421 akan, boleh screenshot gambar tak? Ada kalung lipan tak? Ada sayang, kalung lipan ada. Aku ni panggil orang sayang-sayang, nama laki ni. Tak apa, DP perempuan. Okey, akan Miki Ida. Boleh screenshot gambar kak, macam biasa akan Miki Ida. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 untuk akan Miki Ida. Okey, akan Miki Ida. Okey, next yang ni kalung lipan untuk Ilham. Encik Akak Ilham, Encik Ilham ke Akak Ilham ni? Okey, kalung lipan. Nama macam lelaki. DP perempuan. Aku tak salah. Tak salah, aku saya. Aku takut salah panggil. Takut panggil sayang. Aku panggil sayang, bini dia tengok live aku. Mampus kau. Mampus aku. Dah nak raya gaduh lelaki bini. Okay, next item akak. Yang ini Mira ada. Kita takut kita panggil lelaki nanti macam mana panggil sayang. Kita panggil encik-encik gitu. Okay, yang ini 7.60, panjang 52 cm. Okay, rantai leher lipan ya. Rantai leher lipan 7.60, panjang 52. Okay, panjang 52 ni paras dada. Okay, paras dada untuk dewasa. Paras dada untuk dewasa. Okay, harga lah RM2,272. Design lipan dengan lebar 0.5. Okey, design lipan dengan lebar 0.5. Hargalah 2272. Okey, panjang dia 52 cm. Okey, Mira ni macam biasalah. Mira ni lawaklah. Bukan apa kak, kita ni takut. Kita ni belum kahwin kak, bahaya. Nanti orang ingat kita ni sondol-sondol. Tak naklah kak, musim-musim sekarang ni bahaya. Okey, next item next item pula. Yang ni panjang 52 cm. Sekejap, Mira pakai. Mira pakai, akak tengok Mira pakai macam mana panjang 52 ni ya. Okey, sekejap. Kita tunjuk muka. Mana kamera depan? Okey, yang ini kalau pakai, tak nampak pula. Okey, yang ini kalau pakai ya, panjang 52. Ini Mira pakai sebab dia apa nama benda alat ni? Tudung. Tudung. Lepas tu Mira ada sanggul kan nampak Mira ada sanggul sikit. Okey, jadinya dia akan jadi panjang macam ni. Sebenarnya kalau buka kalau tak bawah dan luar tudung, maksudnya dalam tudung ni, dia jadi apa nama benda lah tu? Aku ni cakap dah lalut dah ni. Dia akan jadi bawah lagi lah. Dia akan jadi pada sini. Parah-parah Mira pakai pin ni. Dia akan jadi sebenarnya. Sebab ini Mira pakai tudung. Okey, Mira pakai tudung. Jadinya sebab tu dia pendek sikit. Okey, dia nampak pendek. Tapi sebenarnya kalau kita pakai, sebenarnya dia paras ni. Mana? Belakang sikit boleh tak? Nampak. Dia pada sini je. Dia just nice je. Maksudnya dia tak terlalu panjang. Dia tak panjang sampai sini. Dia tak terlalu pendek sangat pada sini lah. Dia akan just nice saja. Paras sini lah. Paras dada. Okey, paras dada. Okey, untuk yang ini. Ini panjang 52 cm. Cantik. Cantik sangat. Lebar pun lebar. Kalau kata Mira pakai, nampaklah kasar dia macam mana. Nampak, boleh nampak kasar dia. Ini sebab Mira pakai tudung. Ya, akak jangan pelik tau. Memang nampak pendek sebab Mira ni pakai luar tudung. Mira pakai luar. Kalau Mira pakai dalam tudung, macam dia buka takkan rasa elak pula nak tunjuk dekat akak. Tak boleh, tak boleh. Okay. Okay, dah faham ya. Okay, mana kamera belakang balik? Nak ketunjuk kamera belakang balik. Comel lah Mira ni. Itulah kena faham kan. Takut nanti kan akak ingat pendek kan. Sebab ni Mira pakai luar tudung kan. Sebenarnya dia panjang je. 52 ni memang cantik dah untuk dewasa. Cantik dah untuk dewasa. Cuma jangan bagi anak pakai. Kalau budak pakai jadi labuh lah. Okay, kalau dewasa pakai cantik. Orang-orang macam kita ni pakai cantik lah.
Yang ini panjang dia 52 set. Harga RM2,272 untuk rantai leher. Panjang dia 752. Berat 7.6. Harga RM2,272. Okay. Hai, selamat petang. Apa khabar rakak yang mana baru join live Mira? Jangan lupa untuk like dan share. Hari ini hari terakhir untuk kita buat live. Hari terakhir kita bersiaran sebelum kita bercuti raya. Okay, sebelum kita bercuti raya, hari ni hari terakhir. Jadi kalau akak sebelum terlambat, boleh lock dulu akak. Lock dulu, okay. Sahur gantung love tu berapa sih? Sahur gantung love, boleh-boleh. Jadi itu tu ya, sahur gantung love ya. Okay, kita ada juga design Putri Sarah. Design Putri Sarah pun kita ada juga. Kenapa orang panggil design Putri Sarah? Sebab design ni Putri Sarah yang pakai. Ada popular sebab Putri Sarah yang pakai. Okay, nanti bila tunjuk design apa. Okay, ni rantai leher. Kalau nak boleh terus komen lock harga RM2,272. Lock harga RM2,272. Lock harga RM2,272 untuk rantai leher. Okay, next item. Okay, next item. Sauh ya. Okay, Mira ada sauh yang dua pattern lah. Ada tiga. Satu sauh yang tak ada gantung. Satu sauh yang ada gantung. Okay, untuk Mira ambil yang sauh tak ada gantung ni. Okay. Nak tengok rantai tangan nombor 3 atas kanan. 3 atas kanan yang boba. Boleh sayang. Kejap ya Kak Liza. Sekejap lagi Mira tunjuk. Mira tunjuk dulu untuk Encik Abdul Yazid punya. Okay, Encik Abdul Yazid punya. Sao gantung. Sao gantung love yang ini. Salah ambil. Sao gantung love nak. Okay, yang ini. Ini bukan Sarah. Ini lain. Okay, Sao gantung love yang ini sayang. Sao gantung love. Oh sayang. Encik Abdul Yazid. Yang ini berat dia 15.68 ya. Cincin saya 7 ada tak 18. Yang banyak-banyak 17.18. Ada ni 19 harga 300. Kalau akak nak. Kalau tak yang ini. Ni saya suruh. Oh ni kecil. Okay yang ni saya 16 harga 500. Saya 12 harga 500. Nampak bajet-bajet je akak hari ni. Okay yang ini akak. Panjang dia 18.5. Berat 15.68. Harga RM4,688. RM4,688. Rantai tangan sauh. Rantai tangan sauh dia gantung love. Rantai tangan sauh gantung love. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Sangat simple. Sangat cantik. Memang manis ni kalau pakai trend. Ya ini trend. Tutup pintu. Okay, ya ini trend. Memang ramai yang pakai design ni. Okay, dia trend. Okay, untuk yang ini harga dia akan RM4,688. Okay, nak boleh terus komen lock harga berminat. Boleh terus komen lock harga RM4,688. Okay, kalau nak. Okay, rantangan sauh. Design dia kosong tapi dia tebal. Walaupun dia kosong, dia punya ni kosong. Tapi dia tebal. Okay, dia tebal. Okay, next item. Okay, next item akak. Okay, next item akak. Yang ini Mira ada cincin yang sangat cantik. Okay, this one kita ada cincin infinity. Size 11. Okay, cincin infinity. Size 11. Size 11. Untuk yang ini harga dia akak RM340. Okay, RM340 untuk cincin infinity. Cincin infinity pun comel. Ini kategori-kategori minimalis. Geng-geng minimalis lah yang ni. Geng-geng minimalis. Ini bahagian belakang nampak lebar. Dengan berat yang ni 1.14 size 11. Size 11. Hargalah untuk yang ni akan RM340. Okay, nak beri terus komen lock harga RM340 untuk cincin infinity. Dia satu color saja. Design tebal. Boleh pakai hari-hari. Boleh buat basahan. Jangan bagi tersangkut atau tertarik sahaja. Hargalah RM340. Okay, next item. Okay, next satu. Nak tengok cincin bajet-bajet. Saya 17-18 ya. Saya 17-18. Okay, kalau yang ini akan nak tak? Yang ini Mira ada size 19. Okay? Size 19 akak. Size lah. Cincin and love size 19. Dia love dia pun infinity. Tapi love. Infinity love. Yang ini berada 1.32. 1.32. Size 19. Harga lock dia RM394 untuk cincin infinity love. 1.32 size 19. Size besar lah. Size besar. Kalau nak boleh terus komen lock harga RM394. Lock harga RM394. Lock harga RM394. Cincin infinity love. Okay, next.
Okay, next item. Okay, next item. Mira ada loket. Siapa yang tengah hunting, yang tengah mencari-cari loket pun Mira ada juga. Okay, this one Mira ada loket Love Double Budget. Loket Love Double Budget dengan berat 0.56. Okay, pattern Love dia Love Double dan Budget. Berat 0.56 dengan harga RM167. Okay, hai, selamat petang. Apa khabar akak-akak yang mana-mana join live Mira? Jangan lupa untuk like dan share. Okay, hai akak Yantika, hai akak Rosila, waalaikumsalam. Hari ini berapa harga emas kita? RM299. Untuk hari ini harga emas kita RM299. Harga per gram dah termasuk pak. Okey, harga lot 167 nak boleh terus komen lot harga RM167. Okey, next item yang ni Mira ada subang. Okey, next item Mira ada subang. Pattern lah pattern ketip. Subang ketip corak dia menegak. Dia punya subang ni pattern ni belakang ni menegak lah. Yang ini menegak. Okey, berat dia ini akak 2.89 untuk subang. 2.89 harga lot RM864. Hai akak Ajar Rafia, waalaikumsalam. Selamat petang, apa khabar akak? Moga sihat-sihat selalu, ceria-ceria selalu untuk hari ini, okey? Hari ini hari yang ke-23 Ramadan. Lagi 7 hari lagi kita nak sambut hari raya. Dah siap belum persiapan-persiapan raya akak-akak semua? Kuih raya, baju raya, langsir raya, sofa raya, rumah raya. Dah siap ke belum semua? Hai, belum? Kena beli cepat-cepat. Okey, untuk yang ni 2.89 harga dia RM864. Atau ada beli kek lapis, nanti kira dekat kau je boleh. RM864. Okey, nak boleh terus komen lot harga RM864, lot harga RM864 untuk subang. Okey, cincin size 20 adalah cincin Chanel Kak Zila. Okey, cincin Chanel Kak Zila. Size 20 1.92. Size 20 1.92 dengan harga RM574. RM574 untuk cincin design Chanel 1.92 size 20 harga RM574. Okey, ini belakang dia lebar. Boleh pakai hari-hari, boleh dibuat basahan. Okey, nak boleh terus komen lot harga RM574, lot harga RM574. Okey. Okey, the next item akak. Yang ini Mira ada rantai tangan. Rantai tangan ini pendek tau. Tadi ada akak yang tanya ya, rantai tangan yang nombor kiri, nombor 3 daripada kanan atas, akak Liza. Okey, akak Liza. Okey, yang ini 2.85 dengan saiz dia adalah 15, panjang dia adalah 15 cm. Harga lot RM852. Siapa? Okey, RM852. Berat 2.85. Panjangnya adalah 15 cm. Saiz dia 15 cm. Harga lot dia RM852. Pattern tali dia tali boba. Tali tulang belut, design boba. Memang padu. Siap dengan loceng kak ai. Siap dengan loceng kita bagi. Tak nak loceng, boleh buang. Timbang berat baru, kira harga baru. Okey, the next item. Okey, next item dia ada loket. Okey, untuk yang ni pattern adalah pattern loket Love. Sangat cantik. Wow, gila. Ini loket raya ni akak. Loket raya 3.07 loket raya dengan harga RM917. Okey, RM917 untuk loket raya. Berat dia 3.07, harga lot RM917. Okey. Okey, next item. Hai, selamat petang. Apa khabar akak-akak yang mana baru join live Mira? Jangan lupa untuk like dan share, okey? Jangan lupa untuk like dan share. Jangan lupa untuk tag kawan-kawan, mention kawan-kawan sekali. Okey, the next item yang ni Mira ada rantai tangan. Berapa gram? 30. Tak dapat 2 cm. Lebih kurangnya nanti dapat. Ini dah 29. Kalau 2 gram 50 rasanya, 40. 2 cm. 40.
Kalau 30 pun 1.8 macam tu. Okey, untuk yang ini next item akak, yang ini Mira ada rantai tangan padi. Ah ha, ini comel-comel. Ini biasa anak dara. Ah ha, anak dara sukalah kecil-kecil macam ini, halus-halus macam ini. Ah ha, ni anak dara punya pattern, anak dara punya style. Ah ha, okey, anak dara punya pattern dan style. Dia sukalah yang kecil-kecil, yang halus-halus dan comel-comel ni, ha, dia suka. Untuk yang ni berada 5.74 dengan saiz 17.5, panjangnya 17.5. Hargalah untuk yang ini akak sayang 1716, okey. 1716, 1716. Okey, nak boleh terus komen lot harga 1716. Lot harga 1716, lot harga 1716. Loket love tu Mira, belakang dia macam mana? Okey, belakang dia sama je akak. Ah, dia sama. Sekejap Mira zoom. Ini depan dia. Ah, ini belakang dia. Ah, dia sama. Lepas tu ni bahagian sisi dia. Dia kosong lah sebenarnya. Loket ni dia kosong tapi dia tebal. Ah, bukan tebal, dia lebar. Ah, dia besar. Sebab tu lah akak dah dengan harga 500 lebih 3 gram ni akak dapat dengan harga RM917 lah. Dapat besar macam ni. Okey, Mira ukur lebar dia. Lalang akak yang tanya ni. Akak dia dah tanya. Ini lebar dia 2.2? 2.1? Dalam 2.1, 2.2. Lebar dia dalam 2.1, 2.2 lah untuk loket ni. Jadi memang lebar. Okey, dengan harga tak sampai 1K, akan dapat loket lebar 2cm, 2.1cm, 2.2cm. Memang berbaloi lah. Memang cantik. Walaupun dia kosong macam ini, ha, nampak? Dia kosong macam ini. Tapi dia lebar. Memang puas hati pakai. Harga lot 917. Kalau nak update terus komen lot harga RM917. Okey. Okey, next kita ada Subang. Ha, yang ni siapa yang tengah cari, Mira ada Subang Bunga. Okay, Subang Bunga 0.86, Paku Bunga 0.86. Hargalah RM257. Okay, RM257 untuk Subang Bunga. Subang Bunga 0.86, hargalah RM257. Okay, Subang Bunga. Okay, Mira, thank you. Welcome, Akadir Rara. Okay, next item. Okey, next satu. Rantai tangan Puteri Sarah. Ah, rantai tangan Puteri Sarah yang viral, yang manfaat. Ah, yang ini kak. Rantai tangan Puteri Sarah yang viral. Okey, this one adalah pattern dia. Ah, ini adalah pattern dia. Tapi kak, ini cantik gila. Kenapa cantik? Sebab dia punya buah dia ni banyak gila. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pieces. Ah, 7 pieces. Buah dia ni 7 pieces. Jadi pakai tu memang penuh. Penuh dia tu cantik tau. Ah, penuh dia cantik. Dia bukan 5 ya. Biasa kalau rantai tangan gantung ni 5. Standard 5. Standard rantai tangan gantung 5 pieces dia punya buah. Dia punya gantung dia tu ada 5 pieces. Okay, standard gantung ada 5 pieces. Tapi yang ini lain daripada yang lain. Dia ada 7 pieces. Ha, dia ada 7 pieces. Memang viral yang ini. Memang viral. Ha, nampak? Memang viral. Cantik gila. Pakai memang penuh ya, nampak? 7 ni memang penuh. Sampai hujung tangan lah. Hujung tangan pergi hujung tangan. Nampak? Penuh. Cantik gila. Cantik gila yang ini akak. Rantai tangan dia fashion. Dia kendi. Dia macam kendi macam itu. Dia bukan sawo lah. Dia macam kendi. Lepas tu dia punya pattern ni licin. Ha, sekarang ni memang tengah trend yang licin-licin macam ini. Ha, maksudnya kalau akak ambil ini. Ini apa nama-nama lah ni? Ha, Dunhill. Ataupun kalau ambil pattern yang ini. Ataupun kalau akak nak yang satu love pun Mira ada. Satu love saja pun Mira ada. Cuma yang ni dia berat sikit lah. Okay, 26.89. 26.89 dengan panjang 19.5. Panjang dia 19.5. Hargalah untuk yang ni RM8,040. Okay, RM8,040. Okay, RM8,040. Siapa nak yang ni? RM8,040. Okay, yang tengah cari bajet-bajet dalam 10K rantai tangan. Ha, husband dapat bonus. Okay, husband dapat bonus. Tak tahu nak pakai apa, nak beli apa, beli barang kemas. Orang kata tak rugi ke ai? Ah, tak rugi. Kalau beli barang kemas ni takkan pernah rugi. Okay, beli barang kemas takkan pernah rugi. Jadi kalau akak tunggu apa lagi? Ah, kalau akak tunggu apa lagi kak, beli yang ini akak. RM8,040 dengan panjang 19.5. Okey, panjang 19.5, 26.89, harga lot 8040, 8040, 8040. Okey, nak beli terus komen lot harga RM8,040 untuk rantai tangan Puteri Sarah. Okey, next item. Gancu S ke tu? Ya sayang, ini Gancu S, akak Siti Norita. Gancu S, okey, dia Gancu S lah.
Okay, next item akak. Yang ini Mira ada. Rantai leher. Pattern Pandora. Siapa yang tengah hunting? Tengah mencari-cari. Tengah hunting rantai leher Pandora. Mira ada berat dia 7.52. 7.52 dengan panjang 58. Harga lah 2.242. Okay. Pandora padu. Pandora padu. Tidak kosong. Harga dia 2,248. 2,248. 2,248. Nak boleh terus komen lah harga. 2248. Okey, tak nak rantai leher, nak rantai tangan pun kita ada paling ringan berat 2.88 dengan panjang 18 cm. Okey, 2.88 dengan panjang 18 cm, harga lot 861. Okey, 861. 861 untuk rantai tangan Pandora 2.88 panjang 18, harga lot 861. 861. 861. Okey, padu. Okay, next item yang ni bila ada juga cincin yang sangat cantik. Ya Allah, cantik. Ini nak buat merisik. Nah, siapa-siapa tengah cari. Raya ni kan, biasanya orang raya ni, tentang raya ni lah orang buat rombongan merisik. Konon-konon nak datang beraya, sekali bawa rombongan merisik, bawa rombongan tunang. Okay, yang ini kita ada berat 1.96 untuk cincin. 1.96 untuk cincin dengan harga RM586. RM586 untuk cincin belah rotan. Saiz 13, berat yang ni akak 1.96. Okey, dalam jenis mampat. Dalam mampat licin padu, okey. Mampat licin padu boleh pakai hari-hari. Harga lot dia akak 586. Nak boleh terus komen lot harga 586. Okey, next item. Okey, next item akak yang ni Mira ada loket huruf. Kita ada loket huruf E. New, N, E dan juga W. N, E dan juga W untuk loket huruf. N, E dan juga W, okay. N, E, W. Ini harga pun sangat comel. Untuk yang ni harga dia akak cuma RM74, okay. RM74 untuk huruf W, huruf N dan juga E. Harga dia RM71. Ataupun kalau akak nak raya ni kan, tak tahu nak bagi hadiah apa. Kata kalau duit raya ni biasa sangat. Belikan dia loket. Belikan dia loket raya. Barulah orang kata lain daripada yang lain. Wow ke tak wow gitu raya kita. Okey, yang ini akak. Berat dia 0.24 dengan harga RM71 untuk huruf N dan E. Harga untuk W RM74. Okey, RM74 dan juga RM71. Nak boleh terus komen lock harga. Okey, next item. Okay, next item. Okay, next item akak. Yang ni Mira ada rantai tangan. Siapa nak rantai tangan ekor kucing? Rantai tangan ekor kucing. Macam mana nama dia ekor kucing? Sebab dia design dia pusing-pusing macam ni. Dia pusing-pusing. Sebab itulah nama dia ekor kucing. Okay, dia size macam ekor kucing. Sekali tengok macam ekor kucing. Dua kali tengok barang kemas. Okay, 5.55 dengan size dia 18 cm. Harga lot 1659. 1659, 16. 65. Huruf A tidak ada sayang. Huruf A ni huruf laku keras akak Aisyah. A memang tak ada. Okey, A memang tak ada. Sebab A ni antara item-item yang hot. Okey, memang habis. Kalau masuk je habis. Okey, untuk yang ini sayang 5.55 dengan harga dia akak saiz 18. Harga dia 1659. 1659. 1659. Okey, nak boleh terus komen lot harga. Berminat boleh terus komen lot harga 1650 sayang. Huruf Z ada tak? Z ada tak Fina? Loket bajet tu. Adakah? Okey, yang ini ada eh? Okey, RM1,659 loket rantai leher ekor kucing. Rantai tangan ekor kucing RM1,659. RM1,659, RM1,659. Okey, akak, ya? Yeah? P? Ha? Huruf Z tak ada akak. Minta maaf akak Zila. Tak ada. Laku keras huruf tu. Okey. Next item. Yang ni bila ada cincin belah rotan saiz 7. Saiz kecil. Okey. Cincin belah rotan saiz kecil. Saiz 7 dengan berat dia akak. 0.93. 0.93 harga lah 278. 278. 278. Huruf Z harga 278. Yang ini pun dia mampat. Dalam jenis licin. Bukan kosong lah. Harga lah 278.
RM178 nak boleh teruskan melak harga RM278. Okay, next item akak. Hai, selamat tengah hari. Selamat petang semua. Apa khabar akak-akak yang mana baru join live Mira? Jangan lupa untuk like dan share. Like dan share akak. Yang mana stay daripada awal sampai sekarang, Mira ucapkan banyak-banyak terima kasih akak kerana support Mira akak. Tak beli tak apa. Janji akak tengok live kita. Orang kata cuci-cuci mata. Anak raya ni cuci-cuci mata, okey? Tak beli tak apa, cuci-cuci mata dengan kita, okey? Sebab hari ni hari last akak dengar suara Mira. After this tak ada dah. Kena walk in kedai baru dengar suara Mira. Okey, yang ini 9.20 rantai tangan lipan kait, okey? Pattern ni kait 3 ya. Pattern kait 3, 9.20 dengan panjang 18 cm. Okey, panjang 18 cm, hargalah RM2,750. RM2,750 untuk rantai tangan lipan kait 3. Lipan kait 3. Okey, nampak tak? Dia pasir tau. Dia pasir dekat bahagian tengah. Dia pasir sikit je dekat bahagian tengah. Dia pasir sikit je dekat bahagian tengah. Okey. Yang ini akak, harga dia RM2,750 dengan lebar 1 cm. Lebar 1 cm harga RM2,750. Panjang 18, berat dia 9.20. Okey, panjang 18, berat 9.20. Okey, next item. Okay, next item akak. Okay, next item Mira ada Subang. Siapa yang tengah mencari-cari juga Subang Raya, yang ini Mira ada Subang Paku Love. Cuma yang ini dia lebar. Paku Love dia ni, dia lebar. Maksudnya kalau nak pakai hari-hari boleh, tak ada masalah, okay? Subang paku ni, dia punya paku dia paku yang lebar lah. Okay, untuk yang ini, berat dia akak 1.71 dengan harga RM511, okay? Subang paku Love, berat 1.71, harga lot 511, okay? Next item, loket. Untuk yang ni, loket Love baru, pattern baru, new design dengan berat yang ini akan 1.52, okey? 1.52, hargalah RM454 RM454 untuk Subang loket Love, okey? RM454 Okey, next, yang ini kita ada rantai tangan Sao. Sao berat dia 8.91 dengan panjang 19.5, okey? Yang ini dia tak ada Love tau. Sao dia ni dia lain sikit. Sao ni pattern diamond cut. Untuk yang ni berat dia 8.1. Dia bukan Sao lah sebenarnya. Dia fashion. Okay. 8.91 panjang 19.5 dengan harga RM2,664. Okay. Nak boleh terus komen lot harga. Akak saya yang berminat boleh terus komen lot harga RM2,664. Okay. Next item, rantai leher mesin. Yang ini pun bukan sebarang mesin. Mesin-mesin macam ni. Kecil-kecil cili padi. Kecil-kecil tahan ni. InsyaAllah nak pakai hari-hari. Okey, mesin 4.42 panjang 45 cm, harga lah RM1,321 untuk rantai leher mesin padu. 4.42 panjang 45, harga lah RM1,321. Okey, next item. Pakai Inai, nak aku sponsor Inai. Iyalah. Okay, next item. Yang ni Mira ada cincin belah rotan. Yang ini size dia size besar, okay? Cincin belah rotan size besar, size 22. Belah rotan size 22 dengan berat 0.87. Hargalah RM260. Cincin belah rotan dalam jenis ni tau. Jenis kosong, ada longkang. Dalam jenis kosong ada longkang dengan berat yang ni 0.87, size 22, hargalah RM260. Okay, next item, rantai leher gila-gila padu. Okay, rantai leher gila-gila padu 2.55 dengan panjang 44 cm. 2.55 panjang 44 cm, hargalah RM762. Rantai leher gila-gila padu. Boleh pakai hari-hari, boleh buat basahan, okay? Yang ini panjang 44 cm.
Okay, next item kita ada Beats Pandora. Untuk yang ini sayang berada 0.80. Beats Pandora 0.80 dengan harga RM239. Yang ini hold dia 0.5. Berat dia kat 0.80 bawah daripada 1 gram. Dengan harga RM239. Untuk Beats Pandora. Okay, next kita ada cincin. Untuk yang ini cincin boba size 16. Cincin boba size 16 berat 1.07. Boba size 16 1.07 dengan harga RM319. RM319 untuk cincin boba 1.07 size 16 319. Okay, next akak. Yang ini Mira ada rantai tangan. Pattern adalah pattern lipan double. Okay, rantai tangan lipan double dengan berat 12.32. Panjang dia 17.5. Okay, 12.32. Panjang 17.5. Harga lot RM3,684 untuk rantai tangan lipan double. Rantai tangan lipan double. Ha, nampak cantik. Gancu-gancu S ya. Gancu S 12.32 panjang 17.5 harga lah RM3,683. Ya, ini design dia kosong tapi dapat lebar. Lebar yang ni hampir 1 cm, lebih 1 cm. 1.2 cm harga lah RM3,683. Okay, next Mira ada loket Love Gemuk Licin. Loket Love Gemuk Licin 2.06. Love Gemuk Licin 2.06. 2.06 dengan harga RM615. RM615 untuk loket Love Gemuk Licin. Okay, next item rantai choker pattern polo dengan berat 3.59, design kosong. Panjang 45 cm, harga lah RM1,073. Rantai leher choker polo 3.59, panjang 45, harga lah RM1,073. Okay. Okay, next item rantai tangan pattern adalah pattern Vitara. Rantai tangan Vitara padu stamping. Rantai tangan Vitara stamping berat dia 8.81, panjang 19.5. 8.81 panjang 19.5, harga lah RM2,634. Vitara padu. Ni bahagian belakang. Padu tak cokel polo. Tidak sayang, cokel polo kosong. Okay, RM2,634 untuk Vitara. Nak boleh terus komen lock harga. Okay, untuk ini excited fashion juga cincin Love Fashion. Yang ni pun simple but minimalis. 1.37 saiz 14. 1.37 saiz 14 dengan harga RM409. RM409 saiz 14. Okay, next item rantai leher. Pattern adalah pattern gajah licin. Panjang 52 cm. Rantai leher pattern gajah panjang 52 cm. Harga lah untuk yang ini akak RM1,620. RM1,620. Rantai leher pattern gajah licin panjang 52 cm. Berat yang ini akak 5.42. Harga lah RM1,620. Okay, next rantai tangan Coco Classic. Ini Coco Classic budget paling ringan Mira ada 5 gram lebih. Coco Classic paling ringan 5.62 dengan panjang 18.5. Panjang 18.5 harga lah RM1,680. Okay. Okay, KLCC 2 layer 1 color. KLCC 2 layer 1 color berat 1.96 saiz 16. 1.96 saiz 16 harga lah RM586. Okay, nak boleh terus komen lah harga RM586 untuk cincin. Okay, next rantai tangan Sao. Untuk yang ni, Sao. Design dia walaupun dia kosong, dia tebal. Okay, siap dengan gantung Love 1 berat 13.23 dengan panjang 19 cm. Okay, 13.23 panjang 19 cm, harga lot RM3,955. Okay, next kita ada cincin belah rotan pasir. Design mampat tebal padu dengan berat 2.46 saiz 18. Harga lah untuk yang ini akan RM735 saiz 18.
Okey, untuk next item, Mira ada rantai tangan. Pattern adalah pattern dan heel. Pattern dan heel padu, dan heel stamping. 11.47 dengan panjang dia 18 cm. Harga lah RM3,429. Okey, nak boleh terus komen lah harga RM3,429. Nak boleh terus komen lah harga RM3,429. Okey, akak. Okey. Sebelum Mira habis live, kita habiskan dulu rantai leher. Untuk yang ni, Mira ada rantai leher bubut dengan berat yang ni 6.14. Rantai leher bubut ataupun rantai leher pintal dengan berat 6.14, panjang 59 cm. Hargalah RM1,835. Okey, design pintal RM1,835. Okey, next kita ada rantai leher petala patent tulang belut dengan berat 4.53. Tulang belut 4.53, panjang 52, saizing dewasa, hargalah RM1,354. Design padu dan mampat. Okey, next item subang ring dengan berat 0.90, hargalah RM269 untuk subang ring. Okey, kalau yang ni pun Mira ada saizing untuk budak setahun 2 tahun dengan berat 0.38, hargalah RM1,153. Okey, akak, that's all for today. That's all for today. Thank you so much, akak. Yang mana baru join live, Mira. Thank you so much, akak. Okay, kita jumpa lagi the next live selepas raya. Okay, next live kita lepas raya lah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Have a nice day dan selamat berpuasa.